Ketemu lagi nih di YouTube channel Khalifa. Di video kali ini aku mau unboxing sekaligus mau review beberapa jilbab atau khimar yang menutupi dada pastinya teman-teman. Di sini aku belinya di toko Nafisa Hijab. Ini benar-benar banyak banget ratingnya dari 4,8 sampai 4,9, jadi benar-benar worth it. Dan di sini aku menggunakan metode pembayarannya COD, jadi kalian yang mau metode pembayaran COD ini bisa banget di toko ini. By the way, toko ini nih berada di daerah Bandung. Jadi aku tuh belinya pas bener-bener tanggal 31, terus nyampenya di tanggal 1. Wow, cepet banget, cuman sehari setengah lah ya udah sampai di rumah aku tanggal 1-nya. Aku penasaran banget sama hijab ini karena dia juga mengadakan kayak live streaming gitu selama 24 jam non-stop, jadi aku tertarik. Dan harganya juga affordable, murah, real pick juga di review-review itu, jadi aku penasaran, akhirnya aku beli. Yuk langsung aja kita buka paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, teman-teman, jadi aku pernah nih bikin Shopee haul juga mengenai khimar, bergo gitu ya. Kalian bisa lihat part 1-nya di sini, jangan lupa dicek. Di situ juga worth it banget. Nah, sepertinya teman-teman aku di sini beli 2. Nanti aku taruh gambarnya di daerah di sini ya, teman-teman. Pertama aku beli Salwa Pet semi jumbo. Jadi ini warna nude asem 1 sama jilbab wulan. Nah, dua-duanya ini materialnya jersey, teman-teman. Ini tadi namanya apa ya? Namanya Salwa Pet semi jumbo. Jadi aku lihat, oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di keterangannya sih bahannya jersey. Oh iya benar teman-teman, bahannya jersey. Seperti ini ada labelnya. Oh, udah sepanjang ini dong. Masya Allah. Ini benar-benar worth it sih. Jersey-nya juga, kita lihat jersey-nya. Jersey-nya nggak nerawang dong teman-teman, nggak kaleng-kaleng, nggak abal-abal. Kalian bisa lihat, terus dia jahitnya seperti ini teman-teman. Ini jahit tepi. Ini alhamdulillah jahitannya rapi. Dan warnanya senada sih. Biasanya tuh ada kalau yang harganya murah itu tuh dia jahitannya tuh nggak rata, obrasannya tuh nggak sesuai selaras gitu dengan warnanya. Tapi alhamdulillah ini rapi banget. Sekelilingnya tuh jahit tepi. Kecil-kecil loh. Jadi, wow, worth it banget. By the way, alhamdulillah ya, ini Adi ada tali. Dan petnya tuh, lihat, kalian bisa lihat rapi banget jahitannya. Seperti ini, tapi di sini emang rada penyot gitu. Mungkin kena ekspedisi di tekan-tekan gitu. Jadi no problem, ini masih bisa dibenerin gitu ya. Ini ada talinya nyambung, jadi bisa sesuaiin dengan kalian mau di tali atau seperti ini aja, bebas. Terus panjangnya ini Masya Allah panjang banget ya, ini di atas paha aku, paha atas. Seperti ini. Ini bahannya jatuh banget, flowy, adem, gak bikin gerah, gak bikin gatel gitu. Terus di daerah belakangnya juga sama. Di daerah belakangnya itu dia nutup pin apa namanya bokong ya teman-teman. Jadi nutupin bokong, jadi aman banget nih untuk teman-teman yang nyari jilbab syar'i sampai menutupi bokong, ini worth it banget. Lanjut di sini aku yang kedua namanya jilbab wulan. Materialnya matte jersey iris super seperti ini teman-teman, warnanya hitam. Jerseynya tuh sama kayak tadi nih. Ini rada nerawang sedikit sih ya. Tapi overall kalau misalkan dari jauh ini nggak kenapa-napa sih, nggak nerawang. Tapi kalau kayak gini banget,
tuh rada nerawang ya. Ya ini aku juga beli yang pet karena biar tirus aja gitu. Alhamdulillah petnya tuh jahitannya rapi banget, kecil-kecil, nggak terlalu yang sampai jaraknya tuh ada yang kadangan tuh kayak ngasal gitu kalau harganya murah, tapi alhamdulillah ini enggak rapih banget. Jadi dia tuh jahitannya langsung ditumpuk aja gitu loh, teman-teman. Jadi ini kan ada rendanya nih. Terus di belakangnya tuh kan ada sejenis kainnya. Nah, kainnya tuh enggak dilipat lagi sama dia. Langsung aja gitu loh ditempel. Tapi enggak apa-apa sih, enggak berudul. Masih aman ketutup dengan renda pitanya ini. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Hijab yang kedua namanya hijab Wulan. Ini warnanya warna black. By the way, warna blacknya tuh warna black pekat banget. Petnya ini menutupi kekurangan aku yaitu cabi. By the way, di sini panjangnya menutupi dada. Terus di ujungnya ini ada rendanya gitu. Rendanya warna putih, cantik banget di sekelilingnya. Jadi depannya itu sampai ke perut, di belakangnya juga sama. Sampai sepinggang lah. Oke teman-teman, itulah tadi Shopee House sekaligus aku review hijab dari Nafisa Hijab ini. By the way, aku sangat-sangat merekomendasikan hijab dari Nafisa Hijab karena memang harganya murah dan kualitasnya oke banget teman-teman. Gak salah kalau dia dapat bintangnya 4,9 dari semua rantingnya. Dan masih banyak banget dia koleksinya. Kalian bisa cek-cek aja di tokonya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.